Hai, berjumpa lagi di Sulap Pemula. Kali ini saya akan berbagi trik cincin melaka. Saya punya sebuah cincin dan kalet gerang. Saya bagi dua kalet gerangnya seperti ini. Yang saya lakukan adalah meletakkan kalet gerang ini di lubang cincin seperti ini. Kemudian perhatikan baik-baik apa yang terjadi dengan cincin ini. Maka cincin mulai bergerak naik perlahan-lahan. Oke. Dan sekarang rahasianya. Sebetulnya ketika saya memasukkan karet gelang ini ke cincin, saya tidak meletakkan jari saya di ujung tapi agak ke tengah. Kemudian karet gelang saya tarik seperti ini, sehingga ketika saya tarik, saya kendurkan tekanan jari saya seperti ini, sehingga karet gelang mulai bergerak. Maka secara otomatis cincin pun ikut bergerak naik. Demikian trik kali ini. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa lagi.